Jelang Hari Raya Idul Fitri, Satgas Pangan Kabupaten Badung melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke pasar tradisional dan retail modern di kawasan Soreang Kabupaten Badung untuk memastikan ketersediaan stok dan memantau harga sejumlah kebutuhan pokok. Satgas Pangan mengimbau apabila masyarakat mengetahui adanya informasi terkait penimbunan bahan pokok untuk segera melaporkan ke Polresta Bandung atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Badung. Untuk memastikan stok aman dan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung yang terdiri dari Polresta Bandung dan Dinas Perdagangan Perindustrian melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke pasar tradisional Soreang Selasa pagi, 11 April 2023. Dalam sidak tersebut, Satgas Pangan mengecek satu persatu lapak pedagang pasar yang menjual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, komoditi sayuran, telur ayam, daging ayam potong, dan daging sapi potong. Hasilnya hingga saat ini harga serta stok ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Soreang masih stabil. Seperti harga daging ayam potong saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp34.000. Sementara itu harga telur ayam justru turun, saat ini harganya Rp27.000 per kilogram, sedangkan sebelumnya harganya mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Oliesta Ageng Wicaksana yang juga sekaligus Kepala Satgas Pangan Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat apabila mengetahui adanya informasi terkait penimbunan kebutuhan pokok untuk segera melaporkannya ke Polresta Bandung atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung agar bisa segera ditindaklanjuti. Baik, jadi kalau kita melihat tadi dari pelaksanaan pengecekan harga di pasar, komoditas utama kaitan dengan sembako harganya masih stabil dan posisi barangnya tersedia. Dari indikator itu kita dapat menyimpulkan gambaran bahwasannya memang distribusi ini berjalan dengan lancar, yang mana penimbunan ini tidak terjadi. Namun apabila masyarakat mengetahui ataupun mendapatkan informasi terkait adanya dugaan penimbunan, maka segera bisa dikomunikasikan ke kami, Polres, untuk kami lakukan penindakan penyesuaian supaya harga di pasaran juga tetap stabil, masyarakat juga dapat menikmati harga-harga sesuai dengan harga aslinya. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, kenaikan signifikan hanya terjadi pada harga daging sapi. Daging sapi sebelumnya seharga Rp125.000 per kilogram, kini harganya di kisaran Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Di pasar Soreang dan untuk harga yang ada di pasar Soreang, dan kalau ketika kita sama-sama melihat pasar Soreang dari distribusi dan keberadaan stabil, tidak ada kebutuhan pokok yang kurang, semuanya dapat dimudah didapatkan, hanya bisa aksesnya bisa mudah didapatkan. Untuk harga ya, di sini memang ada beraneka ragam, tapi rata-rata stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Dan mudah-mudahan kita juga menginginkan harga ini tetap stabil juga menjelang Idul Fitri. Selain melakukan sidak ke pasar tradisional Soreang, tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung pun melakukan sidak ke retail modern yang lokasinya tak jauh dari titik pertama. Hasilnya, Satgas menyimpulkan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di retail modern terjamin kestabilannya hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Rezitia Prasaja, Bandung TV.